Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi dengan Suka channel ini, Local Art. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang sunblasting, apa itu sunblasting dan bagaimana alat atau proses pengerjaannya, guys. Nah, begini guys, pertama kita lakukan adalah melakukan pemanggangan pasir, guys. Pemanggangan pasir ini dilakukan itu dengan tujuan adalah untuk agar pasir itu kering merata, ya guys. Dan kemudian selanjutnya kita lakukan penyaringan. Nah, ini bisa kita lihat guys. Nah, kita langsung skip ke bagian alatnya. Ini alat buatan sendiri ya guys. Ini tabung untuk mengisi pasir ya guys. Ini pasir yang sudah kita ayak tadi atau kita saring. Bagian pasir halusnya kita masukkan ke tabung ini. Kemudian di bawah ada tabung untuk menyemprotkan pasirnya guys, yang tabung yang ada saluran itu kelihatan naik ke atas itu kebulnya guys, berarti dorong ke atas kan, tapi sampai macet berarti pasir itu padat di arah ke selang ini ya. Satu angkong ya guys, satu angkong. Nah, ini adalah angin, kemudian ada jalur menuju ke tabung, kemudian turun ke bawah untuk menyemprotkan, mendorong pasir yang turun ke bawah ya guys. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, yang dari tengah adalah pasir, yang dari ujung sana adalah saluran angin ya guys. Nah, ini bisa kita lihat. Di sini ada keran-kerannya untuk buka tutup angin ya guys. Nah, ini bisa kita lubang, kita lihat lubang ini lubang untuk memasukkan pasir itu sendiri. Ini untuk ngisi pasirnya ya. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah bisa kita lihat lebih jelas lagi ini salurannya guys. Nah, bercabang kemudian masuk ke dalam sini, turun ke bawah ya guys. Nah, turun ke bawah. Nah, di sini kita coba lihat proses sunblastingnya ya. Ini proses penghapusan cat pada rangka motor. Motor ini motor sudah custom sih guys. Ekornya T70 dan depannya rangka seperti motor laki ya guys. Ini kita lihat prosesnya guys, dengan tekanan angin yang begitu deras ya guys, cat dan dempul hilang seketika. Kita lihat, ini disarankan untuk memakai face shield ya guys, face shield untuk wajah atau juga dengan helm atau seperti menggunakan kacamata renang bisa. Kemudian bisa juga dengan jas hujan agar pasir yang memantul itu tidak nempel di badan guys. Ini sangat berisik sekali karena tekanan angin yang didorong ini benar-benar kenceng ya guys. Oke, kita langsung aja review ya guys. Nah, ini beberapa part yang sudah kita lakukan sunblasting ya guys. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya langsung hilang seketika. Dia langsung tekstur besinya ya guys, langsung kelihatan besinya, dempul, cat, bahkan dempul hilang semua ya guys. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini proses awal ya guys. Setelah ini kita lakukan penyemprotan yang kedua kali, yaitu untuk detailingnya, untuk menghilangkan dempul-dempul atau cat-cat kecil yang masih menempel ya guys. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya, detailnya guys. Nah, pori-pori bisa kita lihat. Ini sangat-sangat memudahkan kita melakukan repaint ya guys, pengecatan ulang pada motor atau mobil ya guys ya, atau part-part lainnya. Nah, ini bisa kita lihat. Detail banget ya guys, sampai ke sela-sela yang kecil pun bersih. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
See you, semoga bermanfaat.